Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Papi Kembar mau buka shock ya. Ini penggantian shock ala dealer. Kalau di luar susah sih, belum ada yang namanya alat press spare. Jadi ini keluhannya, businya sudah rusak, mari kita ganti. Oke, inilah caranya. Pertama kita semprot dulu bagian bautnya supaya nanti dalam pembukaannya mudah. Lanjut, kita buka. Oke, setelah kita buka nanti baru kita ganti dengan yang baru ya. Oke, kita lanjutkan bentar. Oke, kemudian kita kencangkan bautnya ya supaya nanti pernya agak rapat, kemudian pemasangan baut soknya itu lebih mudah. Oke, kita lanjutkan pengencangan. Setelah dikencangkan kemudian kita pasang soknya ya, nanti kita paskan dengan ininya. Oke, pasang baut kemudian pasang karet. Setelah dipasang karet kemudian kita pasang supportnya, kemudian pasang karetnya lagi, kita pasang lagi ringnya. Oke, kemudian kita pasang baut dan kita kencangkan menggunakan impact. Oke, cukup. Oke, itulah cara penggantian shock yang mudah ya ala dealer. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.